Welcome to video Kids Maya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini kita membuat minuman untuk berbuka puasa. Bahan-bahannya Nutrisari 2 sendok gula, air hangat sedikit 1 gelas, batu es. Ini adalah Nutrisari yang rasa nenas. Rasanya pasti enak. Sekarang kita mau buka dulu Nutrisarinya. Kita masukin ke dalam gelas yang sudah ditaruh air hangat sedikit. Kita taruh dulu 2 sendok gula putih, lalu kita aduk rata sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, lalu kita masukkan Nutrisarinya ke dalam gelas sedikit demi sedikit. Ini kita taruh Nutrisarinya ya. Setelah Nutrisarinya dicampur, maka kita aduk rata. Aduk sampai rata. Boleh pakai Nutrisari rasa apa saja, tapi Nutrisari rasa nenas ini lebih enak kalau menurut saya. Terserah jikalau mau rasa apa saja menurut selera Anda masing-masing. Jika sudah tercampur rata, kita akan menuangkan Nutrisarinya ke dalam gelas yang sudah kita isi dengan batu es. Batu esnya kita isi penuh di dalam cup ya. Nah, ini saya tuang air Nutrisarinya yang dicampur gula tadi ke dalam gelas yang sudah diisi air es. Jika kurang, tambah sedikit air. Nah, ini sudah jadi. Segar banget bukan? Ini cocok untuk buka puasa. Selamat berbuka puasa. Segar-segar bukan? Jangan lupa like-like-nya dulu. Dan juga subscribe. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Selamat berbuka puasa ya. Terima kasih telah menonton video aku. Minumannya segar sekali bukan? Ini segar sekali bukan? Segar-segar. Segar-segar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Ketemu di video-video selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.